sale. Tapi saat ini yang akan belakang-belakang terbuka, bahkan mereka pasang iklan, mempromosikan di mana-mana, yeah. Semua ini dia pakai. Iya, makanya kita kan juga akan melihat gitu kan, sejauh mana produk-produk mereka yang mereka keluarkan kan, benar mereka bertindak selaku es notaris atau bertindak hanya menyembatani mencari notaris, misalnya itu kan, gitu kan. Kita lihat dulu gitu, tidak serta merta akte notaris gitu kan, kepada notaris sekian juta gitu misalnya gitu. Nah, di dalam orang yang mengasih promosi itu ada kan notarisnya? Kalau nggak ada, apa kita bisa sarankan? Nah, sudah. Kecuali kalau ada notarisnya, personnya gitu, yang mana dia dilantik, dihasilkan selaku notaris. Itu bisa, gitu kan. Contoh, seperti yang kita lakukan, misalnya waktu itu ada keterkaitan mempromosi, ditegur, gitu kan. Kan prosesnya ada. Bagaimana penegulan, segala macam, sampai indikasinya harus ada fungsi. Tidak difungsikan lagi. Itu loh. Jadi, kalau Pak Mahfud pun wartawan bikin biro jasa notaris, ini segala macam, perubahan balik nama, boleh gak Pak Mahfud bikin? Boleh. Hah? Boleh. Ya boleh kan, nama saya Pak. Boleh. Iya, tapi notarisnya nggak ada. Nah itu dia, jadi kita lihat dulu gitu. Tapi itu merugikan anggota? Ya merugikan lah. Sangat merugikan. Merugikan anggota, semua segala macam. Gitu. Harus. Gitu. Nah, tapi dengan nanti kitanya pun istilahnya bisa berkoordinasi dengan pemerintahan, instansi, mudah-mudahan kami berharap aturan itu ada yang jelas, bagaimana seseorang itu bisa mempromosikan misalnya keterkaitan kita, notaris. Itu sejauh mana, itu harus ada. Pakemnya harus ada dulu. Nah, pakemnya buat payungnya. Payung mah gampang. Pakemnya ini yang harusnya. Itu. Ada yang mau namanya? Mancing saya. Saya harus tanya ke Pak Kapit rumah saya dulu. Masih ada waktu? Masih. 1 menit saja berangkat ya. Yuk. Teman-teman lantangan ya. Jadi, saya harus duduk ya. Benar ya Pak? Ketum ya. Jadi, hanya menanggapi satu hal saja. Bahwa notaris perlu dibekali dengan pengetahuan yang lebih dalam. Dan diberikan bekal supaya dia bisa memberikan jaminan kepastian hukum, maka nanti dialah yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat jangan tertipu tanda petik ya hanya dengan harga sekian-sekian, tetapi bahwa konstruksi kepastian hukum tentang proses perubahan PT dari PT perorangan menjadi PT biasa, dari PT biasa dikembangkan modal usaha dan sebagainya. Nah, fungsi jabatan notaris salah satunya adalah memberikan penyuluhan hukum. Maka dalam hal ini kita harus memberi jaminan dan membackup spirit yang disampaikan oleh pemerintah, pengembangan lini usaha, dan untuk itu paralel dengan memberikan kepastian hukum tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Ada closing statement dari Kang Dian? Closing statement? Ada dari Ketua? Kota Pantai lah. Ya, Kota Pantai closing statement. Bumi ini closing statement. Ya. Bu Wakil. Dari Pak Ketua aja. Pak Ketua aja. Pak Ketum lah. Closing. Alhamdulillah, kami semua di sini turut bangga karena hari ini animo untuk peserta sidang nasional sangat luar biasa. Nah ini awal kegiatan kita di PP dibantu dengan PBL. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak yang bermanfaat buat anggota dan seluruh semua mencapai seluruh Indonesia ya. Amin. Dan dengan mencapai besar wakil, alhamdulillah hari ini sudah berjalan dan kedepannya semakin solid kita PP dengan PB dan Pemda semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Nah, oh, udah. Tutup dulu. Baca doa.
Baik, terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus Pusat, kemudian Ketua Pengurus Wilayah, juga dengan jajarannya, saya tidak sebutkan satu-satu, nanti lama lagi, dan kan saya ada bertanya juga lagi. Sekian, juga kepada rekan-rekan wartawan, terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dipublikasikan dengan baik, dan tolong nanti sebelum di-share, kita dicek dulu oleh pihak Kemas. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.